Ya Allah, hari ini aku makan enak. Yeay, bisa guys, sudah nih. Cantik ya. Hai guys, ini aku mau ngangetin jengkol. Jengkolnya di kulkas ya. Ini dia. Nyonya lagi ngurukus apa? Oh, lagi masak nasi, guys. Berhubung Tiankonya lagi masak nasi, ini tak angetin pakai wajan aja, guys ya. Nah, ini tak kasih air minum sedikit, guys, biar nggak gosong ya. Ini nyalain, guys, takutnya bau. Cari sayur guys, coba ada sayur enggak buat lalapan. Ini jeruk buat nenek ya. Enggak ada sayur guys, adanya kacang, ya udahlah enggak apa-apa. Hai guys, ini udah tak bawa ke kamar ya. Aku udah ngambil nasi nih, nasinya udah mateng. Mantul. Ini kuahnya tak taruh atas gini guys. Mantap. Ayo makan guys, aku mau pakai kerupuk nih, masih ada kerupuk ya. Biar mantul. Ya, segini dulu. Ini piringnya terlalu kecil. Terus aku mau makan pakai tangan. Tadi aku udah cuci tangan jadi bersih guys ya, biar tambah mantap makan pakai tangan. Aku udah lama banget makan nggak pakai tangan guys ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Ini udah kemecer mulutku guys. Suapan pertama. Enak. Jengki. Nah, ini enak banget ya. Nggak terlalu lunak, juga nggak keras. Pas banget loh. Cuman kurang pedes kalau menurut aku. Iya, kurang pedes. Cocok nih guys. Lalapannya kacang panjang. Nggak ada sayuran guys. Nyonya belum belanja. Pantesan tadi pagi dia nggak masak. Tadi pagi mereka tuh sarapan tamping guys, jadi kayak tepung digoreng gitu. Biasanya nyonya kalau pagi-pagi udah sibuk masak sayur, masak nasi gitu. Enak banget. Ya Allah, hari ini aku makan enak. Ini mah daging lewat guys, bener-bener enak banget, mantul. Mantul, ini mbaknya yang masak pinter loh. Nambah lagi guys. Lama-lama pedes juga sih. Tadi pertama kali makan tuh nggak pedas guys, ternyata pedas juga. Minyaknya banyak banget tuh guys, jadi nggak tak semua ya, aku ngambil sedikit aja ini bumbunya. Nyami guys, makanya diaduk-aduk kayak gini biar mantul. Di Taiwan jarang makan kayak gini, kerasa enak banget guys, soalnya susah dicari.
tambah kerupuk lagi. Oh, alhamdulillah guys, sudah kenyang banget ya. Nah, habis ini aku mau ke dapur guys, mau beres-beres dapur dulu. Neneknya juga udah kenyang guys. Terus habis itu aku lanjut mau ke 7-Eleven. Nah, kemarin itu kan aku beli aksesoris iPad, alhamdulillah udah sampai guys. Tadi aku udah dapat SMS dari 7-Eleven ya, jadi mau tak ambil. Udah guys, aku beres-beres dapur dulu terus lanjut ke 7. Woyana Tongsi. San isi. Betul. Hai guys, ini aku udah nyampe rumah. Tadi aku buru-buru ya, soalnya panas banget di luar. Ayo kita unboxing yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bungkusnya tebel banget guys. Aku tuh seneng kalau beli sesuatu terus mereka tuh bungkusnya rapi terus aman gitu ya. Ini tebel banget nih. Takut terus. Jadi bertanggung jawab banget ya. Tebel banget. Ya ampun. Tuh guysnya banyak kayak gini. Ini tuh lampu guys ya. Jadi ini bisa dicolokin. Tuh, kita colokin di sini. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nyala. Ini beneran nyala, guys, tuh. Ini bisa diginiin. Bisa digini, bisa digini, bisa digini, bisa digini, terserah. Ini harganya 1 NT, murah banget. Tapi kenapa aku belinya 1? Kok mongkal? Seharusnya beli 5 gitu ya. Tapi udah enggak apa-apa. Nah, terus ini pensil, guys. Aku dapat hadiah juga ini. Ini harganya juga 5 NT apa berapa sih ya? Ini tuh pensil buat nunyuk-nunyuk iPad ya, biar enggak pakai jari-jari gitu. Kadang-kadang kan kita ngambil apa gitu berminyak ataupun kotor gitu, jadi pakai ini. Aku emang belinya yang ini aja, yang penting bisa nyunyuk-nyunyuk ya, jadi nggak usah beli yang mahal-mahal. Kan ada pensil yang benar-benar mahal, jadi buat gambar, buat apa segala macam. Kalau menurut aku sih, aku nggak butuh itu. Butuhku yang penting nggak pakai jari gitu aja. Ini, terus ini dapat hadiahnya guys, tuh tempelan HP bagian belakang tuh. Nah, ini buat naruh HP guys. Ya ampun, orangnya penjualnya baik banget tuh. Percontohan guys. Nah, taruh HP gini guys. HPku yang jadi korban. Nih, kayak gini contohnya ya. Bisa didudukin. Bermanfaat loh, tuh, kan? Nah, terus selanjutnya ini, guys. Mana ya? Ini dulu ya. Ini tuh harganya murah tapi kok rapi banget ya. Nggak nyesel loh beli di toko ini loh. Nah, ini dia. Ini ada nggak tahu apanya, nanti lihat. Tuh, guys. Rapi banget. Ini layar pelindung, nanti tak tempelin ke iPad-nya. Nah, terus ini dompetnya warna hijau tua. Tadinya mau milih warna hitam, tapi kok perasaan hitam semua ya. Ininya sudah gelap ya. Jadi kalau sumpama dompetnya hitam, perasaan hitam-hitam terus. Aku kalau beli sesuatu, jadi ya sekali-kali yang warna agak terang gitu guys. Nah, ini.
bagus loh. Ini bagus loh guys, ini murah loh. Bagus. Cobain yuk, tempelin ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, bisa guys, udah nih. Cantik ya. Nah, ini aku beli yang murah. Kalau yang mahal gitu, ini tutupnya bisa dilepas, guys. Jadi, di sini tuh kayak ada magnetnya gitu ya. Tapi kalau ini enggak, soalnya kan ini murah. Kalau yang mahal itu ada di toko ini. Cuman menurut aku ini aja udah cukup lah ya. Nah, ini tutupnya kan kayak gini, guys ya. Bisa dilipat-lipat. Jadi bisa digini. Bisa diberdiriin juga. Bisa diberdiriin seperti ini, guys. Terus aku mau nyobain ininya, pensilnya, coba berfungsi enggak di sini. Kayaknya sih ini berfungsi lah guys, soalnya kan ini buat semuanya ya nih. Tuh bisa kan. Tuh, aku belum download aplikasi ya guys ya, soalnya rumit. Tuh di sini tuh pakai bahasa ini Taiwan, jadi tulisannya Taiwan guys. Aku belum download aplikasi ini, tulisannya kan Taiwan kayak gini, bener-bener pusing. Nanti tak edit, tak setting pakai bahasa Indonesia ataupun Inggris ya. Kalau tulisan Inggris masih oke lah aku maksud, tapi kalau tulisan pagar-pagar kayak gini coba mumet kan. Jadi nanti dululah ya, aku belum download aplikasi. Jadi aku pakai ini cuman Google aja sih, kayak nonton. Aku kan suka nonton kayak film-film gitu ya, Hollywood, India gitu ya. Aku nggak suka drakor. Jadi sukanya yang ekstrim-ekstrim gitu ya guys ya. Udah guys, ini berfungsi banget. Kalau aku lagi nonton gitu kan jarinya nggak perlu nunjuk-nunjuk, jadi layarnya nggak kotor kalau ada pensil kayak gini. Murah banget guys, aku nyesel beli satu doang. Ini iPadnya kan udah pas ya, udah tak cobain. Alhamdulillah bagus. Tak copot dulu guys karena mau masang ininya. Tuh layarnya tuh. Ini layarnya kotor banget, guys. Tak lapin dulu ya. Nah, ini tadi aku dapat ininya, guys. Buka yuk. Tuh, dalamnya ada alkohol ya, bukan alkohol. Iya, benar alkohol ini. Jadi, sebelum dipasang harus dilapin dulu biar bersih. Terus aku juga punya kain, ini khusus buat ngelap. Nah, kalau dilapin kayak gini kan jadi bersih. Nah, oke guys, ini udah bersih tuh kan, beda kayak yang tadi tuh bener-bener kotor banget. Aku sebenarnya nggak begitu bisa banget masangnya, cuman ya udahlah, ayo kita harus selain nafas dulu kalau pasang ini. Kalau nggak teliti gitu tuh belembung-belembung gitu loh. Sebenarnya ada ininya guys, kalau pakai ini tuh kayak aku jadi bingung gitu loh guys ya, jadi mendingan langsung tempelin aja kayak gini. Yuk, ini aku masangnya di atas bantal guys. Biar empuk. Udah yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada plastiknya, dikletek dulu terus ditempelin. Ini aku masangnya dari atas dulu terus ke bawah gitu loh. Ini ada belembungnya sedikit guys, tapi nggak apa-apa lah. Ini termasuk berhasil aku. Biasanya kalau HP gitu nyampe dua kali kadang udah nempel, tak cabut lagi terus ditempelin gitu udah cacat guys ya. Kadang-kadang pertama nempelin belembungnya sedikit, giliran dicabut ditempelin lagi malah belembungnya lebih banyak. Tapi nggak apa-apalah, ini sedikit doang. Dah, sekarang iPadku punya baju. Ditempelin lagi ke sini ya. Nah, ini udah tak pasang lagi, guys. Tuh. Aman ya. Jadi udah nggak takut kalau jatuh-jatuh pun juga ada pengamannya kayak gini. Alhamdulillah udah ada bajunya, udah ada pulpennya, jadi kita nunjuk-nunjuk juga udah aman, ada pelindung layarnya juga, jadi udah. Yang namanya elektronik tuh aksesorisnya banyak ya. iPad aja harus pakai baju, bukan orangnya doang yang pakai baju. Nah oke guys, jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja ya. Habis ini aku tinggal istirahat. Jadi terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa. Bye bye.